Wah, wah, menyedihkan sekali ini. Wah, 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 wah. Eh, Mas Tukul, ada apa ya? Mobil mewah kayak gini kok pakai bensin premium. Pakai premium aja bisa jalan, Mas. Wah, kalau gitu nggak peduli sama mobilnya dan nggak peduli sama bangsa dan negara. Mengharukan. Sebelum ayam bangunkan orang, aku sudah ada di jalan. Berangkat pagi, pulang pagi lagi, kesana kesini cari rejeki. Apa kamu tendang kotak saya, Dung? Apa salah saya, Dung? Pakai belaga bego lagi. Ini tuh lapak gue. Enak aja main serobot. Pergi sana. Tapi, Dung, kamu kan yang nyuruh saya pindah ke sini. Sekarang masih banyak bacot ya. Cepat pergi kalau gue bilang pergi, pergi. Ayo, pergi. Cepat. Kesempatan gue beri juga lo, ah. Ayo manis, sabar ya, sebentar lagi kita show. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, saksikan Topeng Monyet Dudung yang akan menampilkan monyet canggih dan pintar. Ayo adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, saksikanlah. Ayo, mari, mari saksikan. Ayo. Ayo manis, kamu tidak boleh malas ya. Oke? Ayo, ayo main, Sariman. Ayo. Ayo. Dasar monyet malas. Gitu ya? Lu dasar monyet, gak bisa diandelin lu. Lu mesti gua kasih pelajaran lagi lu ya? Biar kapok lu ya? Ayo, ikut lu. Ayo lu, mesti gua kasih. Ayo.
Karimin istirahat dulu. Terima kasih semuanya. Ya, sekarang waktunya saya minta ongkos. Terima kasih biasa, makasih. Ayo. Gak apa-apa. Alhamdulillah, akhirnya dapat banyak. Terima kasih Sarimin, kita dapat uang banyak tuh Min. Males, belum apa-apa udah mau termakan. Makan, makan. Kue kamu Min, nah paling banyak nih Min, bukan hanya tempe, pisang juga loh, biar kamu kenyang nanti kerja lagi. Wah, aku terima kasih banget loh Min. Astagfirullahaladzim, Dun, kasihan tuh monyetnya, kenapa sih Dudun kok mukulin? Min, kamu sini dulu ya, pisangnya taruh sini, kamu makan banyak. Somat mau kesana dulu ya. Sian dong monyet dong. Kamu pukulin nanti kalau mati gimana dong. Diam lo. Ini monyet-monyet gue. Bukan urusan lo. Gue mau pukul sampai mampus kayak urusan gue. Tapi dong, kamu kan nyari duitnya sama monyet itu. Harusnya kamu tuh menyayanginya dong. Banyak bacot lo. Ini monyet sakit. Udah banyak rugiin gue. Gue jual kagak laku. Tapi kasihan dong monyet, kamu pukulin kayak gitu kan harusnya kamu tuh sabar, pelan-pelan ngasihnya. Banyak bacot lu. Mendingan gue mampusin aja sekalian. Jangan dong. Jangan. Lu apa-apaan sih lu? Ini monyet gue bodoh. Semakin hari semakin parah. Kayaknya kita harus menurut anjuran dokter puskesmasnya supaya Dini dibawa ke rumah sakit untuk operasi Amandanya ya. Tapi Bu, biaya operasi Amanda itu kan gak sedikit. Uang dari mana lagi Bu? Tapi usahakan ya, Ibu gak tega melihat Dini begitu terus ya. Kasihan anak kita ya. Iya, tapi saya harus berbuat apa lagi, Bu? Gimana, Dung? Kalau monyet yang sakit ini saya beli. Lu ngeledek gue ya? Lu ngeledek gue, mentang-mentang lu udah dapet duit gue belum? Bukan begitu dong, saya karena gak tega aja ngeliat monyet kamu pukulin. Lu serius nih? Ya kasihan aja. Berdarah-darah gitu. 200 ribu. Monyet sakit tuh 200. Mau gak? Enggak. 300 ribu. Lu. Tadi ngomongnya 200, sekarang 300. 300 ribu. Kalau gak mau, gua pukul aja berapa mampus. Udah.
Sini. Ini untuk ongkosin makan nanti. Enggak bisa. Enak aja lu. Dasar. Maunya sakit dibeli. Dasar somat. Orang bego susah. Ayo, Men. Makan dulu, Men. Nah, itu dong. Nih. Sariman, makan dulu nih. Nah, Sariman. Nah, gitu. Yang kenyang. Ayo. Ini, gak usah malu-malu. Capek kan kamu, ayo. Neng. Wah. Jangan-jangan ngebuk. Ayah. Bang. Oke, Bang. Apaan lu? Lu ngeledek gue ya? Gua minta sebungkus, bukan sebatang. Mana saya tahu, Bang, kalau Abang mau beli sebungkus. Biasa kan beli ketengan. Nih. Ah. Nih duit nih. Lu sama dagangan lu gua borong. Tumben Abang dapat duit banyak. Dari mana, Bang? Si Somat bego. Beli monyet gua 2 kali lipat. Si Somat. Monyet Abang yang sakit itu. Tapi kayaknya... Kenapa? Seksi Somat. Kalau gini caranya, gue rugi jual monyet gue masih Somat. Sialan. Kena tipu gue. Ayo. Woi, laki malu. Somat, awas lu nanti. Lu tunggu permainan gue selanjutnya. Terima kasih. Pertunjukan Sariman dan Sariman sudah selesai. Sekarang, nah Sariman dan Sariman minta sukarela apa adanya. Ayo monggo, silakan. Oh, ya. Saya bersih, Bang. Ah, jangan banyak ngomong. Ampun, Bang. Takut, Bang. Aduh. Rasain lu, Somat. Ampun. Mampus, Adi.
Kita langsung berobat. Mudah-mudahan saja ayah bawa uang untuk berobat kamu. Sabar ya nak. Sabar nak. Assalamualaikum. Jadi begini ya, kenapa? Bu, ingin bu, ingin. Saya dipukulin orang bu, menganggap si Sarimen menyebar kutu bu. Apa? Tidak mungkin Sarimen kutuan. Ibu tiap hari mandiin Sarimen ya, gak mungkin itu fitnah. Entahlah bu, saya jadi bingung. Gimana keadaan Dini, Bu? Ya, kondisi Dini semakin parah. Oh ya, ayah dapat uang. Kalau memang ada, kita bawa Dini berobat ya. Uang ayah habis, Bu. Untuk mengganti kerusakan-kerusakan yang di warung, Bu. Ya Allah. Gak tahu nak harus bagaimana gitu. Ya Allah, kenapa jadi begini ya? Gak tahu kenapa diuji seperti ini terus. Kasihan anak kita ya. Aduh. Betapa berat cobaan yang hamba alami saat ini, ya Allah. Sebagai seorang ayah, hamba sama sekali tidak bisa menunaikan kewajiban kepada anak hamba, ya Allah. Hamba merasa tidak berguna. Setiap malam, hamba hanya melihat anak saya berintik kesakitan. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini. Engkau Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Aku bisa memohon kepada-Mu ya Allah. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik yang manis-manis. Nah, sekarang saya akan mempertunjukkan apakah Sariman ini mata duitan atau tidak. Tidak. Akan saya buktikan. Ini ada uang 1.000 sebelah kantong kanan dan kiri adalah 40.000. Ya, ini akan saya buktikan. Sariman 40.000 di topi, 1.000 di tangan kanan. Iya, biar milih mana ternyata. Ya. Ya, tepuk tangan. Ternyata Sariman mata duitan. Si Somat emang benar-benar pinter ngelatih monyet. Dia berhasil ngelatih monyet gue nyari duit. Terima kasih ya, Mat. Gak percuma gue nitipin monyet gue sama lo. Aduh, dan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang manis, sudah waktunya Sariman sama Sarimin untuk memohon, ya, sukarela apa adanya. Iya, mari. Aduh, ya.
Alhamdulillah. Saya mau sholat dulu. Kamu di sini ya. Pak Somad mau sholat dulu ya. Kesempatan gue nih. Halo monyet sialan, kita ketemu lagi. Oh, tenang. Sialan ikut. Ayo monyet. Ambil no dompet no. Cepet. Loh, kok dompet saya tiba-tiba gak ada? Kemana ini dompet? Ambil dong. Cepat. Salimin kok sendirian? Pindang, ada lucu kali kan? Aduh, gimana nih? Ini bapak yang manjat Pak, saya menyerah, Pak. Saya sudah melakukan berbagai macam cara, Pak. Tapi anak Bapak ternyata masih tidak tertawa, Pak. Ya sudah. Mungkin anak saya masih trauma dengan kematian ibunya. Pak, sekali lagi minta maaf, Pak. Halo adik kecil, apa kabar? Kok sendirian? Kamu sudah membantu anak saya. Kamu tetap akan saya berikan imbalan. Terima kasih, Pak. Arimin mau kenalan. Ayo pergi belanja. Pergi.
gimana, Pak? Pak, ini siapa yang bilang, Pak? Tolong, bapak-bapak dan ibu-ibu tenang dulu, ya. Nanti laporan bapak-bapak dan ibu-ibu semua akan kami catat. Jadi tolong bicaranya satu persatu. Sekarang ya, siapa dulu yang mau ngomong? Saya, ini tatonya udah dibuka nih, udah kebuka. Handphone saya gak ada. Ibu namanya siapa? Saya di mana? Pak, itu Pak, monyetnya Pak, itu tuh. Somat-somat, hancur lo. Saya tahu. Bapak-bapak ya, tolong jangan main hakim sendiri ya. Sudah. Biar keamanan yang mengurus ya. Silakan. Kantor aja. Bapak-bapak, barang-barangnya. Iya. Bapak, ini akan saya bawa ke kantor. Marilah kita selesaikan masalah ini. Saya enggak salah apa-apa, Pak. Tadi ke kantor ya, sama polisi. Saya enggak tahu dompet, saya enggak tahu tiba-tiba dipukul, Pak. Karena ini negara hukum, Ibu-ibu. Bapak-bapak. Ya, Pak. Barang saya, Pak. Tidak kuat, Bu. Badan kamu semakin panas, Dini. Sebentar ya, Ibu mau ambil koper saya. Sebentar ya, sayang. Tahan, sayang. Dini, bangun, Nak. Nak, bangun. Dini, bangun, Nak. Dini! Ini bangun, Nak. Jangan tinggalkan Ibu, Nak. Bangun, Nak. Ini bangun. Bangun, Nak. Jangan tinggalkan Ibu. Saya, Dok. Amandelnya sudah sangat parah, Bu. Dia harus segera dioperasi. Apa? Operasi? Berapa biayanya, Dok? Sekitar 5 juta rupiah. Tolong Ibu segera mengurus operasinya. Biar kami segera mengoperasi. Baik, Dok. Terima kasih. Ya Allah. Tapi Allah, Pak. Tidak mungkin monyet-monyet saya itu ambil dompet apa yang dituduhkan oleh semua orang, Pak. Tolong, Pak, lepaskan saya, Pak. Pak Somat tidak bisa pergi dari ruangan kantor ini. Kita harus menunggu polisi datang kemari, Pak Somat. Apa? Polisi? Mohon, Pak. Tolong lepaskan saya, Pak. Pak Somat, karena bukti-bukti semua sudah mengarah kepada Pak Somat. Ya? Pak, tolong, Pak. Jangan serahkan polisi, Pak. Anak saya di rumah lagi sakit, Pak. Tolong, Pak. Dia membutuhkan banyak, Pak. Iya. Saya mengerti, Pak Somat. Tapi saat ini saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Pak Somat kecuali ya menunggu para polisi datang kemari. Sekali lagi saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kenapa engkau berikan ujian terus-menerus beruntun seperti ini, ya Allah? Kami mohon jangan biarkan kami putus asa menghadapi ujian ini, ya Allah. Hamba mohon, dengarkan doa kami, ya Allah.
gimana dong? Kalau monyet yang sakit ini saya beli. Hah? Lu ngeledek gue ya? Hah? Lu ngeledek gue? Mentang-mentang lu udah dapet duit gue belum? Bukan begitu dong, saya karena nggak tega aja ngeliat monyet kamu pukulin. Lu serius? Hah? Kasian aja. Kenapa saya kok nggak kepikiran kalau si Sariman itu disuruh ngambil dompet? Ah, saya mohon Pak, tolong kasih saya kesempatan untuk membuktikan siapa pelakunya, Pak. Pak Somad bisa menunjukkan siapa orangnya? Siapa? Mari kita tangkap, Pak. Monyet pinter, kalau begini terus, gua bisa cepet kaya. Pak, nih. Terima kasih Pak Soma. Terima kasih Pak Soma telah menunjukkan siapa biang kerok selama ini, Pak. Ampun Pak. Jadi tempat kita ini jadi aman, Pak Soma. Ya, ayo kita bawa ke kantor. Ayo. Ampun Pak. Ampun Pak. Jangan. Ampun Pak. Ampun Pak Somad, Dini Pak, ada Dini apa? Ada di rumah sakit. Di rumah sakit? Saya dispesan istri Bapak, Bapak segera menyusul ke sana. Biaya operasi anak saya ditangguhkan dulu, Mbak. Saat ini saya memang sama sekali tidak pegang uang, Mbak. Saya mengerti kesulitan Bapak. Tapi, Pak, kami tidak bisa berbuat apa-apa selain memberikan toleransi rawat inap. Maaf, Pak. Kami tidak bisa melawan prosedur kebijakan rumah sakit. Tolong, Mbak. Sama siapa? Sama Papa. Mana Papamu? Saya Dirga. Saya bapak dari anak kecil ini. Saya Somad. Saya senang bisa berkenal dengan Bapak. Bapak di sini mau jenguk siapa? Menjenguk anak Bapak? Anak saya. Tapi... Pak Somad, saya adalah direktur kebun binatang tempat Bapak biasa mangkal. Selain saya menjenguk anak Bapak, saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada Pak Somad. Berterima kasih? Untuk apa? Pak Somad, semenjak kematian istri saya, anak saya selalu tidak banyak bicara dan selalu murung. Tapi setelah Pak Somad menghibur dia, alhamdulillah, dia sekarang benar-benar berubah. Dan dia sekarang mau bicara lagi dengan saya, Pak. Om, kapan aku bisa ngeliat topeng monyet Om lagi? Om, kapan saja. Siap mau menghibur kamu. Pak Somad, saya telah berjanji untuk memberikan imbalan besar kepada orang yang bisa membuat anak saya bicara. Tidak usah, Pak. Saya tidak perlu itu, Pak. Saya benar-benar tulus, Pak.
Saya tahu. Saya tahu. Saya tahu betul kalau Pak Somad itu tulus. Tapi kali ini saya harus memaksa Bapak. Saya dengar Pak Somad sekarang sedang mengalami kesulitan. Untuk itu, izinkanlah saya untuk membalas budi. Dan izinkanlah juga saya akan membiayai seluruh operasi anak Bapak. Somad, sebenarnya saya sudah lama ingin pensiun dari kebun binatang ini. Saya ingin banyak waktu untuk anak saya. Tapi niat saya selalu tertunda. Karena sampai detik ini, saya belum menemukan orang kepercayaan yang bisa menggantikan posisi saya. Sampai akhirnya, saya ketemu Pak Somad. Maksud Bapak? Saya mau menyerahkan jabatan ini kepada Pak Somad. Apa? Tapi Pak. Pak Somad jangan menolak. Kalau Pak Somad menolak, kapan saya bisa pensiun? Tapi apa Bapak yakin saya mampu? Saya yakin. Saya yakin Pak Somad mampu. Sampai 200% saya yakin. Pak Somad sudah memenuhi persyaratan saya. Bapak penyayang binatang, ulet, dan yang terpenting, Bapak jujur dan tulus. Saya akan merasa tenang apabila saya meninggalkan kebun binatang ini kepada orang seperti Bapak. Iya Om, udah terima aja kalau Om jadi kepala kebun binatang di sini, aku kan bisa ngeliat topeng monyet Om terus. Gimana Pak Somad? Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah.